Oke, bro. Nah, sekarang di tangan gue ini adalah salah satu gitar yang bisa dibilang benar-benar kayak the best-nya lah dari Solo King gitu ya. Ini adalah Solo King MS1 FM in caramel finish. Nah, ini kalau dilihat, ini ada dua model nih, bro. Yang sekarang di tangan gue, ini adalah model single-single-singlenya. Oke, triple single gitu kan di sini. Neck, middle, bridge, semua single. Nah, tapi yang ada di samping gue, ya nanti ini gambarnya juga dimunculin gitu ya. Ini adalah model HSS-nya, begitu. Jadi, single-single humbucker. Untuk humbucker-nya, of course, di bagian bridge-nya gitu ya. Nah, ini kenapa bisa dibilang kayak salah satu gitar yang paling mutakhir lah dari Solo King? Ada banyak aspek yang berubah gitu ya, ketimbang dari model standarnya. Yaitu yang pertama-tama adalah dari segi finishing top-nya dan semacamnya. Jadi, salah satu highlight utamanya, ini adalah menggunakan top-nya flame figured maple, gitu ya. Jadi, kalian bisa ngelihat nih, kayak apa namanya, kayak ada kontur flame-nya begitu kan, mantep gitu. Tapi juga ada, kalau kalian lihat, ada kontur vertikalnya juga, which is sedap banget gitu kan. Nah, cuman yang mungkin kalau kalian kan pada mikir, oh, kalau biasanya pakai flame maple rata-rata veneer gitu kan. Tapi enggak, bro. Ini bukan veneer. Ini adalah solid top. Jadi kalau kalian lihat di sini, di sampingnya, ini solid top-nya cukup tebel gitu loh. Jadi, sekali lagi, ini bukan veneer, tapi ini benar-benar solid top. Makanya jadi bisa ngasilin hasil dari finishing yang luar biasa seperti ini gitu loh. Nah, tapi yang menggila juga bukan di bagian top yang bodinya doang, tapi necknya juga sadis, bro. Jadi kalau kita lihat, mungkin dari depannya ini kalian udah ngelihat ada kayak jejak dari flame-nya gitu kan. Of course, karena kalau kalian lihat sampai belakangnya ini semuanya ternyata adalah flame gitu ya. Jadi bisa dibilang ini adalah flame roasted maple depan belakang full gitu ya. Dan salah satu hal yang gue suka juga dari finishingnya ini sebagai secara keseluruhan adalah finishing yang ini menggunakan model satin finish gitu ya, di bodinya, di necknya, tapi bukan cuma sekedar satin finish biasa gitu. Jadi kalau dari apa namanya, dari Solo King gitu ya, dia ada bilang ini finishingnya adalah, ini namanya agak panjang, jadi kalau gue ngomong agak kebelit maklumin aja, namanya adalah premium extra thin satin semi gloss finish. Sekali lagi, premium extra thin satin semi gloss finish. Ah ya, oke, kayak gitu ya, panjang. Jadi kalau dari yang gua tangkap gitu ya, jadi ini finishingnya seperti biasa kan ya, kayak kalian tahu kalau satin itu kan bawaannya selalu mulus gitu ya, enak buat dipegangnya. Nah, tapi kalau dari sini dia itu kayak dibikinnya kayak coating untuk ngebikin satinnya lebih tipis lagi daripada normal. Jadi ini ngebikin jadi kayak finishnya itu kelihatan lebih nonjol, tapi juga di saat bersamaan jadi kayak mulus banget gitu, sesuai dengan quality control dari Solo King-nya sendiri. Gitu. Nah, gue bakal kasih contoh aja, bro, untuk soundnya ya, kayak pickup-nya tuh kayak segimana dahsyatnya gitu. Di antara, apa namanya, pickup yang single dan pickup yang humbucker. Jadi kalian tadi udah nggak dengar ya perbedaannya antara yang single sama yang humbucker. Ya seperti biasa sih sebenarnya, kalau bedanya yang single itu pasti lebih twangy, lebih low output gitu ya. Kalau yang humbucker biasanya pasti lebih tebel gitu. Nah, tapi yang gue suka di sini karena dia emang pickup-nya dia benar-benar custom by Solo King banget gitu ya. Berbeda dari model MS1 lainnya. Gue berasa nih pickup tuh nggak berasa tumpul gitu ya. Kalau gue membandingkan antara samping dengan MS1 yang klasik lainnya gitu, gue merasakan bahwa MS1 yang lain itu kayak seolah-olah suaranya jadi sedikit lebih tumpul daripada ini. Sedangkan ini suaranya itu kayak suara strat SQ-nya itu jauh lebih berasa dari segi clean-nya, dari segi drive-nya juga gitu ya. Jadi
Buat gue ini adalah upgrade-an yang luar biasa banget dari MS1 Classic lainnya. Nah, yang menggila bukan cuma dari segi hardware kayak kayunya, tapi juga ada hal dari electronic part lainnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke electronic part-nya, kita bicara dulu dari hardware-nya, oke? Okay? Mau yang model humbucker, mau model single, ini sudah menggunakan Solking Custom Locking Tuner, gitu ya. Yang pasti QC-nya sudah diatur, jadi dijamin bakal stabil juga, gitu. Nah, untuk yang bagian saddle-nya, ini juga dua-duanya menggunakan 2-point bridge, gitu ya, 2-point system bridge. Dan bahannya, ini adalah stainless steel gitu. Ya, kalau misalnya bannya udah stainless steel, kalian udah jamin lah. Lebih antioksidasi juga dan lebih awet gitu ya. Salah satu fitur yang jarang ditemukan juga adalah bagian pick guard-nya. Jadi ini kalau kalian lihat dari jauh gitu ya, ini kelihatannya kan kayak, oh ya warnanya hitam doang. Tapi kalau kalian lihat lebih detail lagi bro, kelihatannya kok ada kayak kontur-kontur yang cukup familiar gitu kan. Nah, ini adalah pick guard carbon fiber. Nah, kapan lagi kalian temuin ada gitar pakai pick guard-nya carbon fiber? Kalau kalian cari kemana-mana, hampir nggak ada, bro. Jadi ini benar-benar eksklusif cuman di Solo King ini doang. Bahkan Solo King yang lainnya nggak ada. Benar-benar cuman yang model MS1FM ini. Gitu. Nah, untuk bagian pickup-nya, ini juga spesial. Antara pickup yang single sama yang pickup humbucker ini, meskipun nama modelnya tulisannya sama-sama MS1, tapi pickup-nya ini bukan yang dipakai di MS1 lainnya. Jadi ini adalah pickup custom spesial dari Solo King khusus untuk model MS1 FM ini. Gitu. Jadi ini adalah Solo King custom yang didesain benar-benar kayak untuk ngarahnya tuh kayak benar-benar vintage Esky banget gitu. Nah, kalau kalian tahu, kita kan di apa namanya di bagian setting-setting gitar Navir ini kita kan suka kayak menggunakan apa namanya kayak jasa dari luthier yang bagus banget gitu loh ya, yang ahli dalam setting gitar. Salah satunya yang paling mungkin dikenal gitu ya, mungkin kalian tahu namanya Albert Prio dan Aldo Gustavo gitu ya. Mereka aja udah mengakui bro bahwa ini pickup berbeda banget dari yang model MS1 lainnya gitu. Bahkan salah satunya ada yang ngomong bahwa ini adalah pickup yang benar-benar berasanya tuh kayak benar-benar strat banget gitu loh. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan sound yang benar-benar strat esky banget, yes, ini yang the best-nya gitu loh. Dan gue juga sendiri ngerasain bro, soundnya itu benar-benar kayak clarity-nya luar biasa mantap, gain-nya juga oke ya. Meskipun mungkin biasanya tipikalnya adalah low gain gitu kan, untuk bisa mendapatkan clarity yang oke. Tapi ini kayak seolah-olah mendapatkan perpaduan yang pas banget antara jumlah gain dan hasil clarity-nya gitu. Dan of course, untuk yang di bagian yang satu model ini, yang humbucker juga, soundnya juga tebelnya oke banget gitu ya. Nggak kehilangan karakteristik suaranya, tapi gain-nya juga benar-benar high gain oke banget. Gitu. Nah, ini juga didukung dengan CRL style switch dan CTS pot juga bro, yang dimana ini banyak banget ditemukan di gitar-gitar yang high-end lainnya atau yang gitar dengan kualitas yang baik. Gitu. Nah, ini gitar juga benar-benar kayak apa jumlah produksinya sangat-sangat terbatas sekali ya. Maklum karena ini adalah Naviri Special Run, benar-benar fully custom banget gitu. Jadi, ini bisa dibilang kayak rebutan, bro. Jadi, sebelum ini kehabisan, saran gue adalah kalian mendingan cepet-cepet cek ke navirigitar.com dan langsung beli sabot satu atau mungkin sabot dua-duanya sekalian juga boleh, bro. Kita di sini ada dan kita udah siap untuk di-shipping ke yang lainnya. We'll be right back.